kepanikan, penumpang kapal feri Wamengkoli bau-bau dihantam ombak. Inilah detik-detik kepanikan penumpang kapal feri penyeberangan Wamengkoli bau-bau, Provinsi Sulawesi Tenggara atau Sultra, saat kapal tersebut diterjang ombak pada Rabu 19 Januari 2022. Peristiwa kapal dihantam ombak tersebut terekam kamera ponsel sejumlah warga. Video yang telah beredar di media sosial itu memperlihatkan kapal terombang-ambing akibat cuaca buruk. Kondisi itu membuat penumpang panik. Dalam video terdengar suara histeris dari penumpang lantaran kapal feri tersebut mengalami guncangan yang disebabkan oleh terjangan ombak. Beberapa orang terdengar berupaya menenangkan penumpang lainnya agar tidak panik. Ada pula terlihat penumpang mulai memakai pelampung berwarna oranye. Dari informasi yang dihimpun tribunnewsultra.com, peristiwa dalam video tersebut terjadi pada Rabu 19 Januari 2022 sore hari waktu Indonesia bagian tengah. Bisa kampung.